Enak ini. Semangat pagi, Gunners. Jumpa lagi dengan saya, Samuel Gun. Kita jumpa di channel This is Gun. Masak mudah, nggak bikin lelah. Ya, hari ini adalah hari yang baru karena saya sedang berada di sebuah kota di Sulawesi Utara. Di mana ya? Lihat lokasinya di bawah ini. Ya, saya sedang berada di sini, sedang melakukan tugas kerja. Jadi dapur kita, kalau kita lihat agak sedikit berbeda. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap masak dimanapun kita berada. Dan apa sih yang akan kita masak hari ini? Hari ini kita akan memasak sesuatu yang menjadi pendamping untuk makanan. Yang tentunya bikin meler, begitu ya. Kita akan memasak sambal bawang. Wow, tentunya sambal bawang ini enak sekali ya. Apalagi kalau dimakan dengan ayam misalnya, atau ikan goreng, atau apapun pendampingnya yang dengan nasi yang masih mengepul, tentunya pasti enak dan nikmat sekali. Kita nggak sabaran ya, kita mau tahu nih apa-apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membuat sambal bawang. Kali ini saya nggak ada meja, jadi saya taruh aja di sini. Saya akan jelaskan langsung satu persatu. Di sini saya memakai cabai merah besar. Ini timbangannya nanti harus sama dengan bawang merahnya. Jadi silahkan lihat deskripsi di bawah, sudah saya tulis. Ada tipsnya juga, silahkan dibaca ya. Dan kalau ada komentar atau pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terus apa lagi nih yang perlu kita buat untuk sambal bawang kita? Tentunya perlu bawang. Kita pakai bawang merah dengan timbangan yang sama untuk cabai keritingnya. Tapi kalau mau diganti cabai rawit, boleh? Nggak boleh, boleh banget. Nggak pakai cabai, nggak cabai keriting. Tapi di sini saya juga pakai cabai rawit. Nih cabai rawitnya sedikit saja karena saya nggak terlalu suka pedas. Dan saya juga kasih sedikit bawang putih. Nanti bawang putihnya ini ada prosesnya, tolong dilihat di video, jangan di skip ya. Saya juga tambahkan dengan terasi ini. Wah, tentunya enak. Dan apa-apa lagi yang kita butuhkan? Tentunya kita membutuhkan minyak. Ini minyaknya nanti kurang lebih lihat di juga di resep ya, agak banyak karena ini simpan tuh waktu yang lama, ini akan menjadi lebih awet sekali. Nah, yang lain juga kita butuhkan garam dan juga kaldu jamur. Ada gula, nanti kita kasih sedikit saja. Dan jangan lupa kita juga pakai air, airnya juga sedikit saja ya. Oke, Gunners, kita nggak sabar lagi, sudah tahu bahan-bahannya. Kita mau langsung saja cara membuat sambal bawang. Yuk, check this out. Potonglah cabai keriting seperti ini. Lalu blenderlah secara kasar saja dan dicampur dengan cabai rawit. Berikutnya, potong-potong besar bawang merah. Lalu blender sebentar secara kasar. Langkah selanjutnya, panaskan teflon dan tuang minyak sayur. Goreng bawang putih terlebih dahulu hingga kecoklatan. Tujuannya supaya minyak memiliki aroma bawang putih. Segera ambil 3 siung bawang putih goreng ini dan haluskan 3 siung bawang ini dengan cara diulek.
Sekarang goreng bawang merah sambil diaduk-aduk hingga harum dan matang. Setelah itu, tuang blenderan cabenya. Aduklah hingga merata. Dan biarkanlah mendidih. Berikutnya, tuang kaldu jamur. Garam, setelah itu tuang gula pasir, aduk hingga merata, dan masukkanlah bawang putih halusnya. Aduk kembali sampai rata. Dan biarkan mendidih sebentar. Sekarang, masukkan satu potong terasi yang sudah matang dan aduklah cepat sampai larut. Terakhir, tuanglah air putih. Aduk-aduk terus sampai airnya berkurang. Nah, setelah itu angkat dari perapian dan diamkanlah sambal ini hingga dingin. Rasanya memang nggak ada mati-matinya yang namanya sambal, apalagi kita orang Indonesia paling suka sambal. Dan inilah persembahan dari This Is Gan, sambal bawang yang tentunya enak, sedap sekali, dan cara membuatnya pun juga sangat-sangat gampang seperti yang sudah dilihat tadi ya, sangat gampang. Sebabnya Ganers, kalau mendapatkan resep-resep gampang nih dari This Is Gan secara rutin hadir di YouTube Anda, bagi yang belum subscribe nih ya, boleh subscribe dulu, tekan notifikasinya ding, beri like jika suka dengan channel ini. Terima kasih yang sudah memberikan like selama ini. Matur nuwun, hatur nuhun, thank you very much ya. Dan di bawah sudah ada tips dan deskripsi resep, silahkan dibaca. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tinggalkan pertanyaan atau komentar di bawah. Saya kalau sudah ngelihat sambal begini, meskipun saya ini tidak terlalu suka sambal, tapi ini ternyata sambalnya enak sekali. Dan baunya itu pada saat dimasak tadi, pada saat diolah, digoreng, enak sekali. Dan langsung saja ya kita icipin. Mau cocol di sini. Enak ini. Benar, sambalnya memang dibuat tidak terlalu pedas karena cabai rawitnya juga cuma sedikit tadi. Kalau mau lebih nendang pedas lagi, tambahin cabai lebih banyak, boleh juga ya. Dan di sini ada ayamnya yang saya cocok tadi. Untuk resep ayam silahkan lihat nih di atas. Nah itu tuh di atas tuh ya, itu ayam ungkep, enak sekali. Dan ini bisa disimpan sewaktu-waktu, sama juga dengan sambal. Sambalnya juga bisa kita simpan kapanpun. Nah, karena kita bisa simpan di sini untuk sambalnya, jadi bisa ditaruh di botol-botol kecil juga. Bahkan jadi ide jualan ya. UKM-UKM di Indonesia, sambal seperti ini, sambal bawang. Dan enak sekali. Saking enaknya, saya nambah lagi. Rasanya pas, manisnya pas,
terus aksinya juga pas, pedesnya pas, semuanya pas, dan apalagi dimakan sama nasi ada ayamnya. Gunners, yang muda dari This Is Gun dan jadi ide bisnis sambal bawang dari This Is Gun, silakan dicoba di rumah. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini.